أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Makanya maaf, saya tidak mau memperpanjang debat fikih ya, masalah apakah musik itu haram atau tidak. Saya mengambil pendapat musik itu haram. Tapi bagi yang tidak mengambil pendapat itu, kita semuanya sepakat. Ulama yang tidak mengambil pendapat bahwasanya musik itu haram tetap mengatakan bahwasanya Quran itu jauh lebih baik daripada musik. Paham ya yang saya sampaikan di sini? Kalaupun kita didebatkan, kalau kita kemudian disampaikan musik itu halal atau tidak halal, saya tidak menafikan memang ada perbedaan. Tapi walaupun ada perbedaan, semua ulama yang berbeda ini sepakat Quran itu tentunya jauh lebih baik daripada musik. Makanya orang kalau sudah mendengarkan musik seridho apapun dia, dia tidak akan ridho kalau akan menjelang mati itu mendengarkan musik. Pasti kalau orang itu akan meninggal dunia kalau mendengar dangdut, dia akan berkata ganti Quran, pasti gitu. Tidak ada orang yang akan meninggal dunia itu lalu dia berkata memori lagu tahun 80 kemarin yang mana, yang tidak ada. Supaya kemudian kita tidak terkena arus sesuatu yang sifatnya akhirnya menjadi kontraproduktif dengan kita memperdebatkan apakah musik itu haram ataukah tidak, dan akhirnya kita lebih memperturutkan sesuatu yang sesuai dengan kecondongan nafsu kita. Saya tidak mau itu. Kalau saya mengambil pendapat musik itu tidak boleh karena memang menumbuhkan sifat kemunafikan, kata Abdullah bin Mas'ud. Bagi yang mengatakan saya mengambil pendapat ustadz yang membolehkan, boleh tidak apa-apa. Tapi ustadz itu pun juga akan sepakat bahwasannya Quran itu lebih baik.